Daripada jadi payah kita selama ini, upaya kita selama ini dalam memperindah, mempercantik RT kita, sehingga pada malam hari nanti sama-sama kita dengarkan pembagian penghargaan untuk semuanya. Jadi secara umum Dusun Sidorejo ini lebih baik, dan mudah-mudahan ini dapat kita lestarikan sebagai budaya kita untuk bersih lingkungan, sehingga bersih desa dusun utawi tasyakuran utawi hari jadi dusun. Masih jangan itu mungkin kita sebatas nanti pun pada bulan sepuluh sebagai sini Allah saya semacam bulan dari bulan semoga saya ikut kita sini nanti kau bulan sepuluh itu tadi mendapatkan kiranya mana kelana kita menikmati di sekitar zaman dulu di mata Allah SWT. Mungkin perlu kita mungkin istri pun kita lakit manjangnya ya sesuanya pun kuruh badannya mungkin itu kesan dengan kerja dusun si kerja posisi dalam itu dikuntai panjang umur murah rezeki berkah umur berkah rezeki berkah di sini Allah dengan kesempatan kembali pulang awal. Kalau beberapa papat di ko dan banyak kemudian di berkeni di beberapa papat di mau banjir di beberapa papat di mau banjir itu dalam bahasa agama kiblat itu wetan kulon lor kibul banjir itu Ka'bah. Dalam Al-Quran disampaikan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram, maka mengajaklah kamu pada panjeri murid, yaitu Ka'bah, yaitu mendirikan sholat di waktu murid. Muka-muka doyur itu saya saksin dengan barakah ini pun ibadah ya sambil pengumpul syukur dan pengumpul jiwa untuk mengalami bujum itu berkat izin Allah kita bersemapan mengenai buruk bapak nasir kulur jari pun wonten sekul kula menika ngrumati mati kita dinten kang ngrumati menika wanci Bismillahirrahmanirrahim.
Gak doyan berkata bang gitu ya, yang penting aku udah dapat untung banyak. Ayo ngambok kayak iwak lastim jul, ayo. Wes wes. Eh Pak Kades. Entok. Apanya Gus? Ayah lah Pak Rapat Pak. Hei. Ayah lah Pak. Ini momen-momennya setahun sekali itu Pak. Pak Hati, Pak Hati, Pak Kenalan. Kita lanjut Pak, sebelum menunggu Bapak-Bapak ikut merapat ke tempat yang lebih dekat, dekat daripada hasil upaya Bapak-Bapak sekalian itu untuk mempercantik dan memperindah wilayah dari masing-masing. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang yang terbaik untuk RT-RT-nya masing-masing. Oleh sebab itu mari Pak Bapak-Bapak semua sekalian kita unboxing. Ada apa namanya? Ada penilaian-penilaian Pak. Ya, ada 930 RT02 680 RT03 780 RT04 915 RT05 705 RT06 840. Jadi kira-kira siapa nih Pak Jurus? Wes di sini gak kopi lah. RT-nya nggak hadir pula itu Pak. Jadi untuk peringkat pertama di sini yaitu RT01 dengan poin 930. Jadi beda 15 poin sama RT04. Jadi yang dinilai ini kebersihan, kerapian, keindahan, kebersamaan. Jadi kebersihan itu contoh kebersihan jalan, paret, kerapian, rumput di jalan, keindahan taman,
kebersamaan itu juga gotong royong. Jadi untuk peringkat pertama ataupun itu dimenangkan oleh RT 01. Para juara. Oke. Oke. Dari peran politik Panjul untuk memberikan hadiah. Oke. Bebas. Semua tiga. Kasih kode kalau udah sekali baru acara bebasnya. Ya. Mantap.